Dan sering juga saya menitipkan pesan ketika ada jualan. Orang jualan ramai, tiba-tiba di sebelahnya itu ada yang sepi. Jangan cuma membeli yang ramai saja. Maka mari kita sisihkan rezeki untuk orang yang juga yang sepi ini. Karena yang sepi ini tidak mencari untung, Bapak Ibu. Bisa jadi hanya mencari untuk sesuap nasi demi menutupi kerongkongannya. Siapa tahu Masya Allah di rumah ada anaknya kelaparan. Yang mungkin kasihan dia dengan sesuap nasi, dengan bantuan kita membeli buka puasa itu 1.000, 5.000, dia pulang. Dengan itu dia berikan anaknya makanan untuk menutupi kerongkongan yang sehari Allah dia tidak makan. Orang yang ramai mungkin sudah untung banyak. Orang yang sepi itu lihatlah, meskipun kau beli kau tak makan, tidak apa-apa. Belikan, kau bawa, kau kasih orang siapa, yang penting uang kau berikan 1.000, 2.000, dia pulang. Dia bawa ada suami yang kasihan sakit keras. Ada anaknya yang kelaparan sudah miring ke sana, tidurnya juga tak nyaman. Mungkin dengan bantuan ibu, hanya 10 ribu dia bawa, bisa makan sahur. Dia bayangkan, di sisi lapar itu ada namamu di dalamnya. Dan dia berdoa kepada Allah. Dan doa tidak akan pernah salah sasaran, sesuai dengan orang yang diniatkan. Itu berkah bulan Ramadan itu. Insya Allah. Insya Allah, Ramadan bulan kasih sayang, Ustaz.